بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد له من رسالة لمولاكم الله سبحانه وتعالى kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat karunia-Nya. Kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian e, fikih, kajian kitab, Matan Nabi Suja Rahimahullah Ta'ala, dan juga kita e, bersalawat dan mengucapkan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa wa mubarak alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. <coughs> Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada episode yang lalu kita sudah memulai pembahasan tentang Kitabul Jihad. Kita jelaskan tentang makna jihad, kita jelaskan juga tentang e, syarat jihad, e, keutamaan jihad, e, dan beberapa adab e, tentang jihad. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa jihad adalah merupakan... Salah satu amalan yang e, sangat utama dalam syariat Islam dan jihad adalah merupakan salah satu amalan yang tujuannya adalah untuk menjaga agama Allah, untuk menjaga keselamatan umat manusia, supaya terjem, e, tersebarnya syariat Allah, dan supaya tersebarnya hukum yang adil di atas permukaan bumi ini dengan ee, jihad juga lah maka ee, hukum itu bisa berjalan dan ee, hukum itu bisa ditegakkan ee, dan tidak ada terjadi kedoliman kedoliman kalau ada orang yang ee, <coughs> salah paham terkait jihad ee, salah dalam memahami jihad dianggapnya suatu yang jahat berarti E, mungkin salah ya salah dalam e, melihat prakteknya mungkin e, yang dilihat adalah contoh orang yang salah dalam menerapkan syariat jihad ya karena jihad itu e, kata kuncinya adalah untuk menegakkan ya, menegakkan e, syariat allah untuk meninggikan kalimatullah untuk tersebarnya Islam yang rahmatan lil alamin bukanlah e, tujuan dari jihad itu untuk e, untuk menjelakai umat manusia untuk semata-mata mencari e, harta dunia, gonimah dan seterusnya tidak dan bukanlah untuk memaksakan kehendak kepada orang lain tidak. Karena itu kita melihat bagaimana indahnya jihad di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana tidak boleh membunuh kecuali eh, kepada orang yang menyerang umat Islam ya kepada kafir harbi ya adapun kafir zimmi yang mereka membayar jizyah yang mereka eh, berlindung ya di negeri kaum muslimin walaupun mereka adalah kafir bukan muslim maka mereka dilindungi Begitu juga kafir musta'man dan kafir mu'ahad. Semua itu tidak boleh diperangi. Kemudian tidak boleh juga dalam eh, Islam, ya, dalam jihad, ya, membunuh anak-anak, membunuh kaum wanita, membunuh orang-orang tua, membunuh para pendeta, menghancurkan rumah-rumah, eh, menghancurkan tanam-tanaman. Ya dan juga berjihad haruslah di bawah komando pemimpin kaum muslimin yang sah, pemimpin dengan berbagai macam istilahnya, ada istilahnya presiden, ada raja, ada khalifah, ada amirul mukminin dan seterusnya jadi bukan di bawah komando satu pemimpin kelompok satu pemimpin ormas tapi haruslah di bawah komando dan persetujuan dari pemimpin satu negara umat islam Alhamdulillah Bapak Ibu kita sekarang melanjutkan masih di pembahasan kitabul jihad yaitu tentang pembagian gonimah pembagian harta rampasan perang <tuh> Syekh menyebutkan Qalal Mu'alif Rahimahullah wa man Qatala qatilan u'ti u'ta salabuhu Dan barang siapa yang membunuh ha, Qatilan e, musuh Maka tentara kaum muslimin yang berhasil membunuh tentara musuh itu Dia akan mendapatkan salabuhu salabnya jadi ini adalah merupakan e, satu kaidah yang berasal dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyebutkan man kota laqti lan lahu alaihi salabuhu. siapa di medan perang yang membunuh musuh, maka e, kalau dia memiliki bukti bahwa dialah yang membunuh, maka dia berhak mendapatkan salabnya. Pertanyaannya apa salap itu? Apa yang dimaksud salap dari e, musuh? Salap dari musuh adalah harta yang dimiliki oleh musuh yang terbunuh tersebut. Ya. Baik yang dia pakai, pakaiannya, ya, baju perangnya, baju besi, e, maupun e, senjatanya, tamengnya, e, pedangnya, ya maupun hewan kendaraannya, ya, termasuk hewan kendaraannya, kalau dia menunggangi kuda itu termasuk salap dan termasuk perbekalan dari musuh tersebut, ya, memiliki uang dan lain sebagainya di dompetnya maka itu termasuk bagian dari salap. Jadi ini merupakan sugesti dan motivasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Ya, kaum muslimin khususnya uh, umat Islam yang ikut berjihad ya, untuk semangat dalam berjihad dan semangat dalam uh, memenangkan uh, peperangan memenangkan jihad. Selanjutnya saya mengatakan al ba'da ala khamsati akhmas. Jadi Harta rampasan perang, sesudah berakhirnya perang, sudah berakhirnya perang jihad fiizavilillah, maka ada harta rampasan perang. Ada yang namanya salab, dan itu diberikan kepada orang yang berhasil membunuh musuh tersebut dengan memiliki bukti, dan selebihnya adalah dibagi lima tukosam al ghanimah ba'da ya, sesudah dikeluarkan dari harta rampasan perang itu salab maka e, sisanya itu dibagi lima. to arba'atu akhmasiha liman syahidal Maka diberikan ya, empat per lima dari harta rampasan perang Ya, tadi disebutkan ya, sisa dari harta Gonimah sudah dikeluarkan salarnya dibagi 5. Dibalik dibagi 5 bagian. Ya, 4 bagian dari 5 bagian itu berarti 4/5. Ya, 4/5 ya, dari 5 bagian itu itu diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang ikut berangkat ke medan jihad. Bagaimana model pembagiannya? Syekh mengatakan, faris salah satu ashum. Maka tentara, pasukan yang e, naik kendaraan kuda, ya, maka mereka mendapatkan jatah tiga bagian. Sementara yang berjalan kaki, tidak naik kuda, maka mereka mendapatkan jatah satu saham. Ya, jadi, eh, ini adalah eh, menunjukkan keadilan pembagian ini. Kenapa yang eh, memiliki kuda mendapatkan tiga bagian? Karena pertama, tentu eh, dia bisa bergerak lebih cepat ya, dan dia bisa menyerang musuh dengan cepat dan dia tentu memiliki modal selain dirinya dia juga membawa hartanya tunggangannya hewannya kendaraannya untuk berangkat ke medan jihad jadi modalnya lebih besar karena itu juga keuntungannya lebih besar al jaza min jinsil amal balasan itu tergantung sesuai dengan amalannya perbuatannya kemudian uh, Syekh mengatakan wala yushamu illa liman istaqmala liman istaqmalat fihi khamsu syara'id dan tidak diberikan jatah saham ya jatah saham satu saham bagi yang berjalan kaki tiga saham bagi yang naik kendaraan kuda kecuali mereka yang memiliki lima syarat jika syaratnya terpenuhi maka mereka mendapatkan jatah saham sesuai yang sudah disebutkan tadi apa lima syarat tersebut yaitu dia adalah seorang muslim dia balik ya, dia berakal, merdeka dan laki-laki fa'inikhtalla -laki. syaratun min zalika rudikho yusham lahu Adapun jika syaratnya tidak terpenuhi, misalnya ada yang ikut bergabung dengan pasukan kaum muslimin namun dia bukan muslim. Ya, dia mungkin kafir zimmi, Ya, ikut. Maka mereka juga mendapatkan bagian, ya, tapi tidak sama dengan saham bagian yang diberikan kepada orang muslim. Atau mereka anak-anak Ikut membantu, misalnya bantu bawa makanan, bawa perobatan dan sebagainya. Mereka juga di, diberikan, ya. tapi tidak tentu disamakan dengan jatah tentara yang mereka angkat senjata. Demikian juga e, kaum wanita, mereka tidak wajib berjihad. Namun jika mereka ikut dalam rangka e, menyiapkan makanan, perobatan dan seterusnya. Mereka juga diberikan, ya, diberikan semacam upah, ya, semacam eh, motivasi, ya, bagian dari gonimah tersebut. Namun tentu tidak eh, sebanyak ya, jatah gonimah yang diberikan kepada eh, pasukan yang ikut angkat senjata. Kemudian <tuh> kalau kita lihat dalilnya maka itu yang disampaikan saya adalah berdasarkan hadis ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dari sahab, uh, dari uh, Nafi ya, dari seorang tabiin Nafi dari uh, seorang sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membagikan harta ghanimah pada saat ya, pada saat terjadi uh, perang di Khaybar, untuk yang uh, untuk uh, Faras untuk jatah kuda itu dua bagian dan untuk yang jalan kaki satu bagian ya, karena itu ketika uh, dikatakan Syekh yang menunggangi kuda tiga bagian itu adalah uh, merupakan gabungan dari satu bagian bagi yang tentara dan dua bagian dari uh, kudanya tersebut. Taib. Selanjutnya uh, Syekh membahas tentang uh, jatah yang seperlima. Tadi kita sebutkan bahwa harta Gonimah itu uh, sesudah dikeluarkan uh, harta salap, ya, yaitu harta yang dimiliki oleh uh, tentara musuh. Yang merupakan bagian pribadinya, pakaiannya, senjatanya, kendaraannya itu diberikan kepada orang yang membunuh musuh, dan sisanya dibagi lima. Empat per lima sudah kita jelaskan, itu adalah untuk tentara. Sementara yang seperlima lagi, kemana diberikan akan kita jelaskan sesudah pesan-pesan berikut ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi empat bagian dari harta ghanimah itu diberikan kepada pasukan kaum muslimin dan juga orang-orang yang ikut ya, yang ikut membantu mereka, baik anak-anak maupun kaum wanita. Kemudian yang seperlima ya seperlima dari e, harta gonima itu diberikan kepada siapa maka dijelaskan oleh Syekh wa yuqassam lahul khumus ala khamsati ashum sahmun li rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusrab ba'dahu lil masalih wa sahmun li dawil qurba wa sah wa hum banu hasim wa banu muttalib wa sahmun lil wa sahmun lil masakin wa sahmun li abna'is sabil jadi, eh, seperlima dari harta gonima itu dibagi lima. Ya, seperlima dibagi lima. Eh, siapa mereka yang lima asnaf itu? Lima eh, golongan itu yang mendapatkan jatah humus. Ya, seperlima harta gonima mereka adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluarganya dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat maka jatah beliau yang se se seperlima dari seperlima gonima itu itu diserahkan ke baitul muslimin untuk dibagikan demi kemaslahatan umat Islam itu satu bagian dari humus seperlima kemudian bagian kedua adalah untuk keluarga Nabi mereka adalah Banu Hashim ya keturunannya Hashim dan keturunannya Muttalib, Ya. kemudian yang ketiga golongan ketiga yang mendapatkan jatah dari humus perlima adalah orang-orang anak-anak yatim anak-anak ya. yatim juga mendapatkan bagian satu bagian dari humus dan yang golongan keempat adalah orang-orang fakir miskin. Dan golongan kelima adalah orang-orang yang musafir yang kehabisan bekal. Hal ini adalah sesuai dengan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 41. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. wa Wa'alamu annama gonimtum min syai'in Fa anna lillahi khumsahu walidil qurba walyatama walmasaki wa banis sabil in kuntum amantum billah Dan ketahuilah bahwasanya harta rampasan perang yang kalian ambil itu maka sungguh itu adalah dibagi ya itu adalah merupakan hak dari Allah dan Rasulnya. Dan juga untuk keluarga Rasul dan anak-anak yatim, serta orang fakir miskin dan mereka orang-orang e, ibnu Sabil, orang-orang yang musafir yang kehabisan bekal. Ya, ketahuilah bahwa itulah hukumnya, itu adalah hak mereka, aman tum aman tumbillah. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib itu tentang pembagian gonimah. Jadi singkatnya adalah gonimah itu sebelum dibagi dikeluarkan dulu yang disebut dengan salap. Ya, salap itu diberikan kepada orang yang berhasil membunuhnya, membunuh musuh. Dan tentu ada syarat-syaratnya lebih rinci dijelaskan dalam kitab fikih. Kemudian, eh, sesudah dikeluarkan salam itu, maka sisanya itu dibagi lima, lima bagian. Empat bagian diberikan untuk pasukan, serta orang-orang yang membantunya, dan satu bagian, yaitu seperlima, disebut dengan khumus, itu eh, merupakan jatah eh, lima asnaf, lima golongan, yaitu eh, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sudah wafatnya untuk eh, Baitul Mal yang akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin dan juga untuk keluarga nabi juga untuk orang-orang fakir miskin anak-anak yatim dan orang-orang musafir yang kehabisan bekal sesudah itu saya membahas tentang pembagian fai. ya jadi dalam peperangan ada istilahnya harta rampasan perang itu namanya gonimah dan ada namanya harta fai. Harta fai adalah harta yang didapatkan oleh kaum muslimin saat berangkat berjihad, namun e, didapatkan harta tersebut tanpa melalui peperangan. Tidak ada di sana peperangan, tidak ada di sana pertumpahan darah, namun e, didapatkan secara gratis. Bagaimana itu bisa terjadi? Misalnya, ada satu uh, negara, kerajaan, ya, kerajaan uh, <coughs> kafir yang mereka zolim, mereka suka uh, mengganggu umat Islam, tidak bebas di sana. Umat Islam, ya, uh, mereka membuat permusuhan dengan umat Islam, kemudian uh, pemimpin kaum Muslimin, apakah namanya Raja Khalifah Presiden. Ya Menetapkan untuk uh, berjihad, ya. berjihad untuk membela kebenaran, berjihad untuk menyebarkan ajaran yang benar, untuk menyebarkan syariat Allah, untuk menghilangkan kedoliman, supaya negara tersebut tidak semena-mena, tidak uh, mengganggu kaum Muslimin, maka... Diumumkanlah untuk berjihad, mendengar pengumuman tersebut, spontan negara kafir tersebut ketakutan, dan mereka eh, menyerahkan eh, banyak harta. Yang penting umat Islam tidak eh, mengganggu mereka, tidak menyerang mereka, maka harta yang di, mereka serahkan itu disebut dengan fai, atau mereka tidak <tuh> menyerahkan harta mereka, namun mereka lari kabur dan harta yang mereka tinggalkan juga disebut dengan harta fai. Bagaimana cara membaginya? Syekh menyebutkan wa yukos sama lul ala Dan dibagi harta fai itu menjadi lima bagian, ya. Yusraf khamsatun ala man yusraf alaihim khumusul gonimah sesudah dibagi lima, harta fai itu seperlimanya itu sama cara pembagiannya dengan humus seperlima dari harta gonimah. Yaitu untuk rasul, untuk keluarganya, untuk fakir miskin, anak-anak yatim, dan ibnu sabil. Sementara empat bagian lagi, itu diberikan kepada siapa? Wajob to arba'atu akhmasihi lil muqatilah wa fi muslimin dan yang empat bagian itu diberikan kepada orang-orang uh, yang ikut uh, berangkat berjihad ya, untuk uh, pasukan kaum muslimin dan juga untuk uh, kemaslahatan umat Islam. Taip. Selanjutnya, Syekh membahas tentang hukum jizyah. Ya, hukum jizyah, jadi jizyah itu adalah ya, harta yang diberikan oleh orang-orang kafir yang mereka e, tidak mau masuk Islam e, dan mereka e, tidak akan memerangi kaum Muslimin. Dan ini di, mereka berikan kepada negara Islam, ya, mereka berikan kepada pemimpin kaum Muslimin, adalah e, merupakan e, sebagai balasan atau sebagai semacam e, ganti dari apa yang kemaslahatan yang mereka peroleh ketika mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Jadi ketika mereka membayar jizyah, maka negara wajib menjaga kemaslahatan mereka, menjaga keamanan mereka, tidak boleh ya, semena-mena terhadap mereka, tidak boleh ada yang mengganggu mereka. Jadi jizyah itu uh, adalah diberlakukan kepada orang-orang uh, kafir demi me, yang mereka tinggal di negeri umat Islam, negeri kaum muslimin karena mereka tidak mau masuk Islam. Jadi ini adalah merupakan uh, salah satu konsekuensi dari uh, jihad ya ketika ada uh, kaum muslimin ya negara kaum muslimin yang berjihad ya menyerang Ya, menyerang negara kafir atau dalam rangka menyebarkan dakwah ke negeri orang-orang kafir dalam rangka e, menghilangkan kezaliman ya, menyampaikan dakwah kemudian mereka didakwahi sebelum diperangi mereka didakwahi apakah mereka mau masuk Islam ya, atau mereka membayar jizyah ya mereka didakwahi dan diberikan pilihan apakah mereka masuk mau masuk Islam atau mereka mau bayar jizyah. Kalau mereka masuk Islam, mereka tidak akan dikenai kewajiban membayar jizyah. Namun jika mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka wajib membayar jizyah upeti. Dengan upeti tersebut mereka di, tidak dipungut pajak lagi. Mereka tidak dimintai bayaran-bayaran, apalagi namun mereka akan mendapatkan kenyamanan, keamanan, tidak ada yang boleh mengganggu, dan mengusik kehidupan mereka. Ya. Jadi, saya dalam bahas ini mengatakan, wajib itu wajib wajib membayar, wajib wajib membayar, itu dengan lima syarat. Ketika lima syarat ini terpenuhi, maka kafir zimmi itu wajib membayar jizyah. Sementara jika lima syarat ini tidak ada, maka mereka tidak wajib membayar jizyah. Apa lima syarat yang harus ada supaya dia wajib membayar jizyah? Yang pertama adalah al-buluk orangnya sudah balik. Jadi kalau anak-anak itu tidak dikenakan kewajiban bayar jizyah. Yang kedua adalah al-aqil. Ya, orangnya berakal. Bukan orang gila. Yang ketiga adalah huriyah merdeka. Kalau orangnya budak, tidak merdeka, maka tidak ada kewajiban bayar jizyah. Yang keempat adalah laki-laki jadi kaum wanita tidak ada kewajiban bayar jizyah. Yang kelima adalah ayyakuna Namin ahlil kitab au mimman lahu subahatul kitab. Dia adalah merupakan orang-orang ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani dan atau mereka yang memiliki subahat kitab. Mereka menganggap kitab mereka, kitab suci mereka juga adalah merupakan kitab yang turun dari penguasa alam semesta Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang Majusi. Jadi lima syarat ini harus ada, maka mereka wajib bayar jizyah. Ketika tidak ada salah satu syaratnya, maka tidak wajib bayar jizyah. Jadi anak-anak tidak wajib bayar jizyah, wanita tidak wajib bayar jizyah, orang gila tidak wajib bayar jizyah. Uh, dan orang muslim juga tidak wajib uh, bay uh, membayar jizyah. Tidak ada kewajiban bayar jizyah. Yang ada kewajiban adalah mereka yang uh, ahli kitab atau yang ada subhat kitab mereka yaitu Yahudi, Nasrani dan Majusi. Baik Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesudah ini saya akan membahas tentang berapa yang harus dibayar, ya kewajiban jizyah yang harus ditunaikan itu berapa? Taib ini e, akan kita bahas sesudah pesan-pesan berikut ini. <Syukur> Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang masalah jizyah. Tadi kita sudah menjelaskan syarat kapan jizyah itu wajib ditunaikan. Selanjutnya adalah tentang berapa uh, ukuran jizyah yang harus ditunaikan. Berapa ya? Berapa beban yang harus ditunaikan? tanggungan yang harus ditunaikan. Saya mengatakan wa qalul jizyah dinar fi kulli haul wa yukhad min al mutawassit dinaran wa min al musir arba'atu dananir. Sekurang-kurang jizyah itu adalah satu dinar yang uh, diambil ya diambil sekali setahun satu dinar itu berapa? Satu dinar itu kurang lebih 4 gram emas. Jadi kalau misalnya 1 gram emas itu 800.000 atau sampai 1 juta berarti kurang lebih 1 dinar itu sekitar 3 juta 500 sampai 4 juta. Itulah kewajiban. Jizyah yang harus ditunaikan diserahkan oleh kafir demi yang mereka uh, lebih memilih uh, lebih memilih tetap dalam kekafiran mereka daripada mereka masuk Islam. Jadi dalam Islam tidak dipaksakan mereka harus masuk Islam. La din. tidak tidak ada paksaan dalam ag agama Islam rohafidin kota duminal goi sudah jelas ya sudah jelas yang yang benar itu daripada kesesatan antara yang benar dengan kesesatan itu sudah jelas laik din karena itu silahkan manusia itu dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah diberikan kebebasan untuk memilih oleh Diberikan oleh Allah kepada manusia kebebasan untuk memilih. Namun, ketahuilah bahwa pilihan itu tentu ada konsekuensinya. Ketika kita memilih jalan yang benar, tentu itu akan mengantarkan kita kepada keselamatan. Namun, jika kita memilih jalan yang salah, jalan yang sesat, tentu itu juga akan berakibat fatal dan berakibat negatif. Jadi sekurang-kurang jizyah itu satu dinar dan <tuh> untuk e, siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang kurang mampu. Sementara kelas menengah tuhut minal mutawasid diambil ya jisya dari e, golongan menengah ya yang ekonominya menengah kafir tim yang ekonominya menengah berapa dinaroni 2 dinar ya kurang lebih sekitar 7 juta, 8 jutaan, Wa minal musir puluh dananir dan e, diambil dua puluh orang orang-orang kaya ya sebanyak dua dinar dua puluh jutaan, dua bolehnya e, membuat syarat ya terhadap orang-orang yang ya memilih untuk membayar jizyah. Membuat syarat selain mereka membayar jizyah, juga ada syarat yang lain untuk kemaslahatan umat Islam. Wa yajuzu an yustaratu, wa yajuzu an yustaratu alaihim an dan boleh bagi pemimpin kaum muslimin untuk mensyaratkan kepada orang-orang kafir dzimmi yang mereka memilih tetap pada kukupurannya dan mereka membayar jizyah dan mereka aman dijaga oleh kaum muslimin dan pemerintah kaum muslimin disyaratkan dengan adanya diafah yaitu mereka menyambut Tamu dari umat Islam, misalnya ada kaum muslimin yang musafir, ada kaum muslimin yang musafir dalam <coughs> satu daerah, kemudian kehabisan bekal atau pingin menginap, pingin singgah, butuh makanan, maka diwajibkan bagi orang kafir untuk menyambut mereka, ya, untuk menyambut mereka, tidak malah E, tidak malah membiarkan musafir tersebut kehabisan bekal dan terlunta-lunta. Jadi boleh e, disaratkan demikian. Kemudian, eh, Syekh menyebutkan tentang apa isi dari akad jizyah itu. Ketika ada orang kafir yang lebih memilih untuk tetap dalam kufurannya. Dan mereka mau tunduk dengan uh, <coughs> dengan negara umat Islam, pemimpin kaum Muslimin, maka di situ ada empat hal yang terkandung dalam akad tersebut. Wa Islam. وَأَنْ لَا يَذْكُرُ دِينَ الْإِسْلَامِ إلَّا بِخَيْرٍ وَأَنْ يَفْعَلُ مَا فِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ Akad jizya itu ketika orang kafir Dimi dikatakan mereka membayar jizya, ya, mereka lebih memilih itu ya, maka eh, di sana sebenarnya ada empat konsekuensinya, ada empat kandungan. Yang pertama adalah mereka itu bayar jizyah, kemudian mereka akan e, juga diwajibkan terhadap mereka berlaku hukum Islam, dan mereka tidak boleh menyebutkan agama Islam, menyebutkan umat Islam kecuali dengan kata-kata e, yang baik, tidak boleh memfitnah menuduh umat Islam dan yang keempat adalah tidak boleh mereka melakukan hal-hal yang memudorotkan umat Islam. Jadi ketika orang kafir memilih untuk uh, <coughs> untuk berlindung ya, berlindung di bawah uh, pemerintahan umat Islam, pemerintahan kaum muslimin, maka empat hal ini harus mereka pahami dan mereka tunaikan. Yang pertama tunaikan jizyah yang kedua adalah berlaku hukum Islam terhadap mereka. Hukum yang dimaksud adalah selain hukum terkait akidah dan ibadah. Jadi terkait muamalah, terkait jual beli, ya. Terkait masalah hudud. Jika mereka mencuri, maka dipotong tangannya. Jika mereka berzina, maka dirajam atau dicambuk kalau belum menikah dan mereka tidak boleh uh, memfitnah, mengata-ngatai yang tidak baik terhadap uh, umat Islam dan juga terhadap agama Islam ya. Mereka harus menyebutkan yang baik karena memang sejatinya agama Islam adalah agama yang benar, agama yang lurus, agama rahmatan lil alamin. Jangan sampai mereka menjadi duri dalam daging. Jangan sampai mereka orang menjadi orang munafik, ya, pura-pura mereka menerima ajaran Islam, pura-pura mereka mau tunduk dengan uh, pemimpin kaum muslimin, namun justru mereka menjadi duri dalam daging, menjadi uh, pagar makan tanaman, mereka sendiri uh, melakukan uh, kerusakan mereka sendiri yang Mengganggu umat Islam dan menjelek-jelekkan Islam, tentu kalau itu mereka lakukan, berarti berarti eh, akad jizya itu otomatis batal. Karena itu, kalau itu yang terjadi, maka mereka berhak untuk eh, dibunuh oleh pemimpin kaum Muslimin. Kemudian, yang terakhir yang dibahas oleh Syekh terkait jizya adalah terkait orang-orang kafir zimmi ini yang mereka e, hidup di negeri kaum muslimin di bawah pemerintahan kaum muslimin bagaimana e, terkait kostum mereka, pakaian mereka apakah bebas atau e, diberikan sedikit perbedaan maka disebutkan oleh syekh wa yu'arrafuna bilafsil ghiar wa syaddidzunar wa yamnauna wa min khair. Bapak Ibu selanjutnya adalah tentang bagaimana orang-orang kafir zimmi yang mereka hidup di tengah ha, di tengah kaum muslimin yang mereka hidup dan tinggal di bawah pemerintahan umat Islam. Bagaimana memperlakukan mereka? Apakah mereka disamakan, dibiarkan bebas tanpa ada sedikit pun perbedaan atau ada? Maka disebutkan oleh Syekh bahwa wa yu bisil khair, bisil Maka orang-orang kafir dzimmi yang mereka itu tinggal di negeri kaum muslimin, mereka itu dibedakan pakaiannya dengan ada suatu e, kain yang dipasang di pakaian mereka untuk membedakan antara warna aslinya pakaian tersebut dengan e, <tuh> warna tambahan, ya. apakah dengan warna merah, biru, hijau, kuning dan lain-lain. Sehingga dengan adanya garis atau warna yang berbeda itu menunjukkan ini adalah orang-orang kafir dini. Kemudian uh, bisa juga dibedakan dengan sadzunar, sadzunar dengan mengikatkan uh, satu tali, ya, dengan mengikatkan uh, sejenis tali di pinggang mereka, ya, yang mirip dengan uh, ikat pinggang, mirip dengan tali ikat pinggang, diikatkan di pakaian mereka dekat pinggang mereka. Ya, dengan demikian akan diketahui mereka adalah orang kafir ridmi. Ketika ada tanda-tanda ini maka tentu eh, umat Islam akan mengetahui mereka adalah orang kafir ridmi, tentunya ada muamalah-muamalah yang tidak bisa disamakan dengan orang muslim seperti mengucapkan salam. Ya, tidak boleh kita mendahului mereka dalam mengucapkan salam karena mereka statusnya adalah kafir. Kemudian Syekh juga menyebutkan min khair. Mereka kafir itu tidak dibolehkan untuk mengendarai eh, kendaraan yang eh, menunjukkan kemuliaan ya, menunjukkan keagungan dan kehebatan seperti khair seperti seekor kuda. Ya, kalau di zaman dulu seekor kuda di zaman sekarang bisa dikiaskan adalah kendaraan-kendaraan yang menunjukkan satu e, nilai kehormatan ya karena orang kafir itu tentu e, derajatnya jauh di bawah orang-orang beriman orang beriman adalah derajatnya yang yang e, jauh lebih mulia daripada orang-orang kafir. Saya, bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.